aku nak fokus on kenapa hampa perlu ada YouTube channel sekarang berbanding Facebook page. Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Aku harap hampa semua duduk kat rumah, jangan duduk keluar-keluar, stay at home, putihkan rangkaian COVID-19. Okay, hampa ada baca lagi yang post aku pasal team Google dengan team Facebook tu. So, aku nak recap sikit. Macam betul, Google adalah SEO, iaitu Search Engine Optimization, means orang carilah apa yang orang cari dekat internet tu. Dan Facebook, Insta dan Facebook punya team adalah social media, lebih kepada untuk bersosial, communicate dengan orang semua tu. Okay, so apabila hampa dah tahu benda ni, so video ni aku akan cerita pasal apa hampa kena buat YouTube channel berbanding pada Facebook page. Okay, untuk pengetahuan hampa, Yasin Amrun asasnya ditubuhkan adalah untuk buat fokus on YouTube channel sahaja. Tapi kenapa rasa pelik? Yang peliknya, subscribe kat YouTube 300 saja, tapi Facebook lagi ramai. Mesti orang cakap, buat apa fokus kat YouTube kalau tu Facebook kan lagi ramai. Okay, lagi satu pengetahuan, YouTube channel aku tak pernah spend sesen pun untuk cari subscriber ataupun tarik subscriber. Serius tak pernah. Tetapi Facebook aku dah spend RM3 sehari selama 5 bulan untuk dapat 800 subscribe. Tak bagus kan? Tapi itu dia punya asas dia. Kat sini apa yang aku nak habang kekurangan Facebook yang aku sendiri rasa selama aku buat page ni, Facebook macam orang kata lah, kalau nak pergi jauh hang kena spend duit. Nah, organik boleh, tapi dia agak susah dan ada cara dia, cuma aku malas nak buat. Tapi itulah, nak cepat guna duit lah, biasalah tu, benda biasa. Okay, so balik pada YouTube balik, pasal apa aku nak sangat-sangat buat kat YouTube. Okay, 2-3 hari lepas ada seorang like Facebook aku, dia komen tanya aku pasal FBS lah. Semua orang tahu aku boleh share tentang FB tips dekat YouTube. So aku dia sama-sama dengan dia, tanya, tahu mana Yasin Amrun ni? Kata, sebenarnya dia jumpa dekat YouTube lagi. So dia follow semua video, dan dia ada perasan description aku ada share tentang Facebook page aku. So dia like page aku, dan kat situ dia communicate. So nampak kat situ dia tahu dari YouTube dulu daripada Facebook aku. Even Facebook aku yang ramai like, mungkin aku sebab aku stop buat ads. So kat situ lah aku tak suka Facebook. Hang kena continue buat ads supaya orang akan acknowledge yang esal lah tu. Tapi YouTube hang tak perlu pun, sebab orang akan cari jenis SEO ni, orang akan cari. Okay, sebut pasal SEO ni, poin penting bila hang buat YouTube channel, hang kena buat benda apa orang cari. Faham? Hang kena buat benda yang apa orang cari. Sebagai contoh, untuk show content hang tu kena buat benda apa yang orang cari. Sebagai contoh, macam aku ni, aku buat Facebook tutorial mudah, murah, mudah, apa senang untuk beginner, something like that. So orang cari tu kat YouTube. So mungkin hampa semua aku tahu ada kepakaran masing-masing. So dengan kepakaran hampa, apa cerita dalam YouTube, insyaAllah orang akan cari. Macam mana nak buat kek, macam mana nak potong rambut, macam mana nak tanam pokok ni, koponik apa semua tu, macam mana nak melukis, ada yang pandai kreatif melukis, yang macam mana nak buat 3D model, ada. So semua benda tu kemahiran orang cari dekat YouTube. So tak salah kalau hampa kongsi dengan cara hampa, benda tu tak akan salah. Tak ada siapa salah siapa betul dalam YouTube channel. So hang try je, mana tahu macam cara aku. Aku tak tahu cara aku salah ke betul, tapi aku share dan ada orang suka, dan macam tu lah. Okay, so hampa faham dalam YouTube upload rate pun penting. So kena keep consistent upload, keep consistent. Tak kisahlah video macam mana, cuba, bukan tak kisah video, cuba upload video yang elok dan konsisten, insyaAllah. Jangan buat lama-lama, 5 minit, 6 minit dah, tu jangan lama-lama, cukup. Macam aku ni dah 4 minit ni, nak kena cepat ni. Okay, okay, itu sajalah pada aku untuk video kali ni. Video akan datang, aku akan share kelebihan kalau hampa buat Facebook page, kelebihan kalau hampa ada YouTube channel. So duk, sebab tak cik duk buh Facebook kan. So aku akan buh, aku akan bagi tahu juga kita perlu juga ada Facebook page, sebab nanti aku akan cerita. So for now, aku nak fokus on kenapa hampa perlu ada YouTube channel sekarang berbanding Facebook page. Facebook page
Facebook page kena ada, bukan sekarang, nanti akan datang. So itu saja daripadaku, jangan lupa like dan subscribe. Yes. Semoga kita akan jumpa video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, putuskan COVID. Bye.